Di sini Mende, hari ini ada apa toh ya? Hari ini tuh ada pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Jawa Tengah. Nah, hari ini sudah hadir wes yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, wes komplit hari ini pokoknya akan memenuhi televisi Anda dengan yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Aku tak tahu sik memenuhi dikebaki ngono. Lha kok layar kacane iki kebak sini wong ganteng, wong ganteng, wong ayu ngono. Soalnya kan mesti ning kene awake dhewe tok, dadi ganteng, ayu, ganteng, ayu, ganteng, ayu. Ganteng. Aku nek mbok puji ngono ra apa pokoke ganteng sithik. Oh, saya puji kuwi, heeh. Nah, ini kita juga masih ada kuis ya buat teman-teman pokoknya di rumah. Passwordnya sangat gampang sekali. Sego kucing lawe teri, nek nyuci piring nganggo Truly. Ngoten to Mas Agus? Betul. Bayan sudah jangan cep di. Iya. Nah, ini nanti ada hadiah spesial dari sabun cuci Truly untuk teman-teman semuanya. Dan sekali lagi, yang ingin berinteraktif bersama kita bisa langsung di line telepon langsung di 0271 857 555. Nah, kita akan panggilkan narasumber kita ya. Siang hari ini hadir, ini perwakilan dari event organizer-nya untuk pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Jawa Tengah ya. Langsung aja kita panggilkan beliaunya, ini ada Mas Puji Wirdianto. Moga Mas Puji. Sini dulu. Sini. Ini benar-benar Mas Duta Wisata Jawa Tengah ini. Tahun 96 kali ya. Luar biasa. Tahun 96 gak, sebelum masa kan ya. Yora. Waktu itu bersama Raja Namrud pemilihan. Iya, dan Fir'aun. Nah, beliau adalah selaku pelaksana atau event organizer-nya ya, yang nanti akan melangsungkan pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Jawa Tengah. Oke, kita akan nanya-nanya bersama Pak Puji. Moga Mas Puji bisa lenggah dulu. Nah, sesuai dengan tema kita siang hari ini yaitu pemilihan. Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Jawa Tengah 2014. Apakah nanti saya yang akan lolos sebagai Mas? Ataukah saya? Lah, podo-podo bature kaya. Nah, nih Mas Puji, kita mau nanya ini sebagai EO atau event organizer itu berarti secara langsung sebagai pelaksana dari pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Jawa Tengah. Persiapannya seperti apa ini? Kalau boleh diinformasikan ke teman-teman. Baik, kita sudah melakukan persiapan sejak bulan Agustus. Jadi memang event ini kan menjaring dari Mas Mbak seluruh Provinsi Jawa Tengah. Oh, itu seluruh Jawa Tengah ya? Ya, seluruh Jawa Tengah. Berarti itu per kota, per wilayah, kabupaten ya, jadi itu? Per kabupaten. Per kabupaten kita ambil terbaiknya, Mas 1, Mbak 1. Jadi kita total sekarang ada 35 finalis. 35 pasang finalis dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Wih, ada 35 finalis. Itu juga cewek-cewek semua ya? Iya. Kelihatannya gitu sih. Nek Mas Mbakku wis cetha sing digoleki iki lanang asli wedok asli. Nek bangsane sing esok lanang bengi wedok. Heeh, lah ngono ki. Pemilihane beda meneh kowe. Oh, gak ketut ngono ki engko enek dhewe neh. Aja ngono ta aku katut iki. Nah, Mas Puji, ini untuk 35 kabupaten seluruh wilayah Jawa Tengah itu mana saja kalau boleh tahu? Ya, kita mulai dari paling ujung selatan tuh ya. Di daerah Wonogiri, Sragen, ya. Terus dari barat itu mulai dari Brebes, terus dari sebelah timur itu sampai Purwodadi, Grobogan, dan dari arah Pati maupun Rembang. Jadi all semua kabupaten kota kita, Di wilayah Jawa. Dan tahun ini memang kita pilih Sukoharjo sebagai tuan rumah untuk grand final. Dari 35 pasang itu nanti kita pilih dua, satu cowok, satu mbak, satu mas, ya. Untuk dinobatkan sebagai putra-putri Duta Wisata Jawa Tengah tahun 2014. Jadi siap-siap saja buat para finalis yang sudah terpilih, 35 pasang ya? Ya. Jadi ini sudah ada. Sudah ada 30. Ada penggodokan lagi. Ya. Jadi kita di Sukoharjo sudah mulai hari Selasa. Mereka akan melewati beberapa tahapan dari mulai karantina sampai apresiasi seni, dan besok tepatnya di Wisma Buga Sukoharjo kita akan melakukan grand final untuk pemilihan putra-putri Mas dan Mbak Duta Wisata itu. Tanggal 22. Hari Sabtu besok. Berarti
sendiri udah ada itu ya. Yang MC maksudnya. Berarti ini yang 35 finalis itu saat ini di karantina. Ya, saat ini di karantina. Di mana itu karantinanya, Mas? Di hotel Hotel Brothers Sukoharjo. Kegiatannya apa saja selama mereka karantina? Di karantina memang ada beberapa materi ya, materi terkait sama karakter, terus pendidikan, pengetahuan umum pariwisata, bahasa Inggris, entrepreneur, public speaking, beauty class, ada juga bakti sosial. Pagi hari ini mereka melakukan audiensi dan kunjungan ke desa Kenep, desa wisata. Oh iya, desa Kenep. Dan PT Sritek. Dan malam hari nanti mereka akan melakukan apresiasi seni, menghibur para pengunjung yang ada di mall, Central Mall, Depak, Sukoharjo. Wes, jadi banyak sekali selama karantina itu tidak hanya dikandangke, dipakanin, enggak. Tapi ternyata juga diberikan pendidikan, kegiatan-kegiatan yang positif. Dan itu termasuk juga penilaian juga. Iya, jadi ada beberapa kriteria penilaian dan penilaian terbanyak sebenarnya ada di karantina. Karantina, ya. Pada saat grand final sebenarnya tidak terlalu banyak persentase penilaiannya. Hanya mungkin sekitar 25% ya itu ya. Ya, saya belum bisa. Rahasia ini berarti. Jadi untuk yang grand finalnya itu persentasenya sangat kecil lah dibandingkan di karantina. Karantina, betul. Jadi buat para finalis ya, giat-giatlah selama karantina, berbuatlah yang setulus-tulusnya. Istilahnya, tunjukkan bahwa kalian itu benar-benar bisa menjadi duta wisata Jawa Tengah yang akan mewakili provinsi Jawa Tengah. Oh, iya. Nah, oke Mas Puji, kita nanti mau nanya-nanya lagi seputar pemilihan Mas dan Mbak duta wisata Jawa Tengah yang nanti akan berlangsung tanggal 22 November ini di Wisma Boga, Sukoharjo. Nah, ini pun bisa untuk nonton semua? Semenjak satu BBM bulan naik mungkin. Semenjak satu bulan yang lalu, kebetulan tiketnya sebanyak 1000 buah udah sold out. Apresiasi banyak sekali berarti. Memang saat ini kami sediakan tempat bagi para pengunjung yang tidak mendapatkan tiket untuk umum ya. Untuk umum ya. Gitu ya. Dan sebenarnya tiketnya tidak bayar sama sekali, hanya request saja. Nanti kita bagi, tapi semenjak satu bulan jalan lalu memang sudah. Oke, luar biasa. Nanti kita akan tanya-tanya lagi mengenai pemilihan Mas dan Mbak duta wisata Jawa Tengah. Persembahan ini persembahan dari Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Sinden Mantap Aporta. Sinden.